Ya, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baru 58. Coba kita absen dulu ya, raise hand untuk berkelas. Ya, silakan 4A. 4A berapa ya? Oh, Ismail diturunin dulu. Ya, raise hand 4A coba. Bu, ya. Ismail masih raise hand, Bu. Oh, Ismail 4 apa itu? 4C. Ada berapa nih? Ada berapa nih? Dia senangnya emang raise hand ya. Biar kelihatan pertama, Bu. Silakan diturunkan. Kemudian coba berapa anak ya yang udah 4 B raise hand, yuk biar seru nih. Saya mau bisa raise hand. Fadil turunin. Mau raise hand mikir dulu ya. Bu, chatnya itu aja dong, Bu, disable. Yap. Oke, silakan diturunkan. Baru 7 nih. Mana yang malah 4B? Oh, dia nggak bisa raise hand tadi ya? Saya, Bu. Udah, Bu apa tutup aja chatnya, Bu Nita. Coba, mana 4C? Ada berapa ya? Raise hand aja boleh. Chat nggak perlu ya. Biar fokus kalian ke ini. Bu, saya itu ya, Bu. Ganti ke laptop. Ya, silakan. Ya. Oke, sekarang 4D. Mana 4D? Silakan 4C diturunkan. Turunkan. Aduh ya Allah, ini pindah-pindah sehingga melihat saya, Bu. Aduh, 4 masih ada. Pusing ya lihat kameranya ya. Pindah-pindah. Oke, terima kasih teman-teman. Yap, yang dibuka bisa rename dan ganti nama. Kameranya. Coba dengan disebutkan kelasnya ya. 4A. Siapa namanya misalnya? Apa oh iya, kasih nama. 4B Adila. Enggak, Assalamualaikum. Rename. Diri name-nya. Ya udah, kalau Bu. dari HP diklik yang partisipan kemudian diganti diri namanya ya. Dari laptop kalau di juga sama. Itu, Bu, yang ada ya, warna titik-titik tiga yep. Ya, Bu. Ya. Coba Viva 4A dicek dulu ah yang sudah ganti nama ada berapa nih? 4A. Oke. Okay. Kita buka dulu ya sebelum mulai karena waktu sudah 3 menit dari dimulainya acara, kita terbatas waktunya sampai maksimal jam 10 itu maksimal paling lama. Karena kita ada kegiatan Kamis itu padat ya, ada maksurat sama IPA IPS. Zikir juga ya Bu Nita sudah disiapkan ya? Iya. Yeah. Kemudian nanti ada tematik IPA dan IPS. Siap. Kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin nih? Kan yang masuk duluan siapa tadi? Saya Katina. Siapa? Saya Katina masuk duluan. Oke. Okay. Katina. Iya, Sakina. Sakina. Iya, kita Sakina ya. Ya, dipimpin, Neng. Silakan nanti yang nutup anak lakinya ya. Ya. Istiadan. Apa? Dan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah.
Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah tertib berdoa untuk pagi ini. Selanjutnya kita biar menambah keberkahan, kita akan murojaah bersama. Surat apa Bu Alfa tadi? Abasa. Surat Abasa. Untuk yang mimpin 4 A siapa ya? Siapa Pak? Bareng. Akbar. Bareng-bareng. 4B. 4B siapa ya? Yang putra apa putri nih? 4B nih sebelum kita tunjuk. Putra aja Pak, putra. Ya, putra siapa? Aku putra Bu, bukan laki-laki. 4 A siapa tadi Pak? Atkin ya? Akbar. 4B siapa ya? Putri Bu. Bu Akmal. Enggak. Akmal. Enggak. Enggak. 4C siapa Bu Alfa? Akmal. 4C Izan. Izan. 4D. 4D siapa Bu Nita? 4D siapa? Kanaya bisa Kanaya. Kanaya, oke. Yang lainnya tetap kita sama-sama baca ya. Yang lainnya ikut ya. Yang bersuara biar lebih dominannya. Kita mulai sama-sama ya. Tadi ya, yang mimpin siap. Akmal sudah hafal kan, Mal? Ya. 1, 2, 3. Ya Allah, 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 ya Allah,
Fajara. Emang benar ya itu? Allahul Azim. Teman-teman. Mudah-mudahan yang membaca murojaah pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai, ini dulu ya, Bu, apa? Kita brain game dulu ya. Ah, game lagi dah. Iya. Ya. Ah, selamat lagi. Gerakan ya. Ayo ikutan teman-teman. Ikutan ya. Semua ikutin. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high, and now she won't even spare the passing glance, all just because I ripped my pants. Pusing malahan. Bu, kok pakai lagu itu ya? Lagu itu ya. Mau lagu lain nanti ya. Oke, kita lanjutkan dengan baca zikir dan doa maksurat. Untuk maksuratnya satu kali aja ya, Bu Alfa ya. Satu kali. Yang kubro tapi satu kali. Untuk yang memimpin 4A. Apa nih, perkelas perwakilan mewakili suara. Putra deh, 4 A putra dan 4 A putri, satu orang satu, 4 B juga. Siapa temannya sebelum ditunjuk? Aska. Siapa? Jangan saya. Kok jangan saya? Siapa nih? 4 A siapa, Pak? Aska, mana Aska? Muhammad Aska. Oh, Aska sama Aska. Yang putri? 4 B, Sakila. Bukan. Enggak, Bu, enggak, Bu, enggak.
Yang Putra Aska 4A, 4. Yang Putri siapa? Yang Putri. Ya, sebelum Bapak tunjuk siapa yang bersedia? Ada grup itu Bapak, ada grup Pak. Sudah Pak tadi, Aska sama? Sama. Siapa nih pasangannya? Masih pada Rais Hendra. Ya, belum Bapak tunjuk. Sakina apa Sakina? Sakina. Sakina mana nama Sakina? Toga Janati, Pak. Atau Husna deh. Yuk, Husna. Udah Husna aja. Husna ya. Husna dan Aska 4B. 4B Bu Iva, siapa nih 4B? Yang Putri. Yang Putra siapa? Nizam atau Rashid? Atau Agus Akmal. Akmal tadi sudah. Saya enggak. Enggak mau. Jadi yang Putri ada yang Putra Rashid. Ya, 4C siapa Bu Iva? Lah yang Putri siapa Bu? Atkin. Adila. Yes. Atkin sama. Yay. Janati ada Janati. Dambun. Ya, Atkin dan Janati. 4D Bu Nita. Enggak mau Bu, jangan saya. Ibnu sama Aisyah ya. Ya, Ibnu dan Aisyah ya. Tetap yang lainnya baca mengikuti hanya ini. Dan saya Bu. Ya, okay. Ya kita mulai ya. Oke lah Bu. Dan ya. Saya Bu. Kita mulai. Udah, Askin udah paling oke dan Allahu Aliyyul Azim.
tuyo rejona wong minando lelau volo mas mas ulai kau sabunna kumpia khalidun Allahumma
Ya Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma bika syai'an na'lamu Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan a'udzu bika minal 'ujubi wa a'udzu bika minal 'ujubi minal ghadabi wa minal baini wa qudrati. Allahumma Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Lanjut zikir ya, zikir setelah sholat. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar.
Allahumma salli ala Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah SWT. Kita lanjut ke tematik ya. Tema berapa kita? 6. Masih dengan cita-citaku. Ada yang sudah absen pagi ini di classroom? Ya. Yang belum absen, absen ya. Kita lanjut untuk sekarang subtema 2. Ilmu pengetahuan alam ya. Pak Darwis silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ifa dan Walfa dan Bu Nita yang sudah memberikan kesempatan. Teman-teman sambil dilihat ya, nanti kalau ada yang ditanyakan di akhir saja karena kita waktunya terbatas, ini sudah jam 8.13 ya. 8.13. Iya, 8.13. Ping pang pup pang ping pang. Terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini sudah dikerjakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Tapi nanti di awal slide Bapak akan mencoba review kembali yang pertemuan sebelumnya tentang metamorfosis ya, karena nanti ada bagian yang harus kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kita akan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda. Kemudian diharapkan kita dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Lalu dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, kita dapat melaporkan
dengan tepat. Tujuan kita. Nah, perhatikan ya. Ini ada daur hidup apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Mulai dari telur, di sini ditulisnya egg. Kemudian caterpillar, atau kita sebutnya ulat. Kemudian nanti dia makan banyak sampai tubuhnya besar. Dan berlanjut. Nanti dia keluar menjadi kupu-kupu. Ya. Kupa. Nah, ini tentang metamorfosis. Ini pertemuan sebelumnya ya. Ini pertemuan sebelumnya sudah kita. Ini Bapak ingin ulang sedikit. Oke. Nah ini kalau kita mau belajar tentang apa arti metamorfosis ini ya. Nanti teman-teman bisa baca kembali. Jadi intinya metamorfosis itu adalah perubahan bentuk atau susunan yang mengalami perubahan bentuk. Ya. Yaitu perubahan tadi ini ya, intinya perubahan bentuk atau susunan yang mengalami perubahan bentuk. Ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dari berdasarkan Yunani. Bahasa Yunani itu, jadi ternyata metamorfosis ini bisa diartikan menjadi tiga bagian. Meta. Yang pertama ya, kata meta. Meta. Artinya di antara, setelah, dan sekitar. Kemudian yang kedua, morph. Morphe. Morphe. Nah, yang berarti bentuk. Dan tetap yang terakhir kata osis, yang berarti bagian. Bagian dari. Jadi kalau artikan perubahan bentuk yang terjadi pada hewan atau makhluk hidup selama perkembangan post-embryonic. Post-embryonic ini bisa diartikan sebagai setelah hewan itu lahir. Kalau apa yang sejenis mamalia seperti sapi, kambing, berarti setelah lahir. Kalau yang sejenis burung, berarti setelah setelah dia dilahirkan, ya. Nah, tetapi metamorfosis ini sebenarnya istilah yang lebih tepat untuk digunakan pada hewan yang sejenis serangga dan ada satu hewan lain, ya. Nah, sempurna. Berdasarkan prosesnya, metamorfosis itu bisa dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua tidak sempurna. Kalau yang sempurna, ya. Jadi dalam perkembangannya, kalau yang sempurna, yang menuju dewasa, mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku. Jadi yang berbeda. Ini sangat berbeda perbedaannya. Ya. Pertama nih, yang pertama mulai dari fase telur. Nah, setelah menetas, dia akan menjadi larva. Atau kita menyebutnya ulat pada kupu-kupu. Kemudian jentik pada nyamuk atau belatung pada lalat. Nah, itu belatung. Ya. Belatung apa? Belatung seperti lalat apa seperti larva? Belatung itu ulat. Sebelum kayak jadi larva itu. Iya. Nah, kemudian fase yang selanjutnya belatung apa? Belatung. Belatung. Nah, pupa ini dia disebut fase tidurnya, fase tidur ini sebenarnya dia bukan tidur ya, dia hanya mengumpulkan tenaga dan membentuk untuk lebih ke bentuk yang sempurna atau menjadi dewasa, sehingga fase yang terakhir adalah dewasa. Nah kalau yang tidak sempurna seperti ini ya, kalau yang tidak sempurna itu dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk, penampilan, dan perilaku yang hampir sama. Kalau yang sempurna tadi berbeda jauh, kalau yang tidak sempurna hampir sama atau tidak jauh berbeda. Ya. Oke, nih sekarang perhatikan. Kalau manusia, kalau menurut teman-teman manusia mengalami metamorfosis nggak? Iya. Manusia bermetamorfosis? Tidak. Iya kan, manusia begitu dilahirkan. Enak sekali, manusia mama. Iya. Jadi manusia begitu dilahirkan dalam bentuk
manusia, cuma ukurannya dan fungsi-fungsi beberapa organnya belum belum berkembang ya. Seiring dengan perkembangan usia tadi seperti bisa berjalan, kemudian bayi 5 tahun bisa berbicara, lalu dan selanjutnya sampai nanti yang paling ujung adalah lansia. Ini kakak beradik bapak tua. Ini kakak beradik atau apa? Kalau kakak beradik kok sampai kakak sampai tua ber, ini apa namanya, pasangan mulu. Ya mungkin ini, teman. Mungkin berteman ya, betul. Mungkin berteman ya. Kan adik sendiri, Pak. Tahu. Nih, perhatikan lagi. Wow. Kalau ini kalau menurut teman-teman, sapi, kambing, dan kuda mengalami metamorfosis? Enggak. Tidak. Kenapa? Coba. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Salah satu? Iya. Kenapa? Kenapa kambing, sapi, kuda tidak disebut metamorfosis? Karena mereka mamalia. Karena mamalia melahirkan. Mamalia. Itu saja. Ya itu saja, masa harus penjelasan. Iya dong, harus. Nah sekarang coba perhatikan lagi, perhatikan lagi. Nah ini kalau ayam mengalami metamorfosis? Ya. Yakin. Tidak bertelur pak, yakin. Karena tidak bertelur pak. Tidak mengalami. Yo yang jawab iya dan tidak mana ya? Tidak. Ini tahu jangan, Bu, saya enggak jawab dua-duanya, Bu. Tidak. Jangan galau ya. Tidak. Jangan galau antara iya dan tidak gitu ya. Tidak. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Coba yang tidak raise hand deh, ada berapa orang nih? Oh iya. Tidak mengalami metamorfosis. Waduh, terus bertambah ada 20. Kenapa 21 3. Pak, 23, oh, 24. Ya, siapa lagi ayo? Ada lagi 26. Mengatakan pertumbuhan unggas itu tidak mengalami metamorfosis. Ya. 29, ada lagi? 9. 30. 31. Sudah? 32. Udah? Ini enggak berhenti nih sampai 100. Masa. Ya, ditunggu nih. Kan ini berpendapat. Sudah? 34 Pak Darwi, sudah 34, di stop ya. Ya? Okay. Stop ya. Sekarang yang berpendapat bahwa ayam atau sejenis unggas ini mengalami metamorfosis. Nah, yang tadi sudah berpendapat silakan lower hand. Sekarang yang berpendapat bahwa unggas atau sejenis ayam dan burung itu mengalami metamorfosis, silakan raise hand. Yuk, terus. Udah. Sudah? Udah. Nambah kurang lagi, jadi 19, 20. 21. Satu, ini masih ada yang galau nih antara yang sisanya ya, berarti galau Pak Darwis. Sisanya bingung. Susah mikir. Waduh, susah mikir. Ada. Wah. Oke. Okay. Ini Bapak simpan dulu ya jawabannya ya. Jadi tadi yang apa mengatakan bahwa sejenis unggas antara ayam dan burung itu tidak mengalami metamorfosis itu tadi terakhir ada 34 ya. Kalau yang ini ada 21. Jawabannya Bapak simpan ya. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan semoga ya. Iya, kita lanjutkan nih. Kalau nyamuk dan lalat. Lalat. Metamorfosis. Mengalami metamorfosis atau tidak? Ya. Iya, udah ada jawabannya. Kalau ini sudah yakin ya, yakin. Yakin. Kenapa? Ada jawabannya, Bu. Iya benar. Ada jawabannya. Harus tahu, tapi harus tahu alasannya. Kenapa? Kenapa? Kalau judulnya Bapak buang, bisa aja kan? Ayo. Kenapa dia mengalami metamorfosis? Karena ada pupanya. Karena ada perubahan. Hah? Ada perubahan bentuk. Tadi ada yang mengatakan ada. Ada perubahan bentuk. Coba sekarang teman-teman perhatikan antara nyamuk setelah kan kalau telur hampir sama lah ya semua ya. Ada walaupun ada yang
agak bulat, ada yang panjang. Nah, saya mau ke kamar mandi. Ya, silakan. Tapi setelah menetas, nih perhatikan teman-teman. Kalau nyamuk menetas menjadi kaki seribu. Jentik. Ya. Jentik. Itu mirip kaki seribu, Pak. Tapi perhatikan ini ada kakinya. Iya, ini ada apanya nih? Ada batas biru ini apa sebenarnya? Enggak tahu. Air, betul. Ini kenapa diberi batas biru? Karena dia saat dari telur air. Kemudian dia di dalam air, betul Pak. Sekali. Dia di air ya. Kalau enggak di air? Kalau mati. Tidak di air gimana? Enggak bertelur. Mati. Ya enggak bisa. Air mati, Pak. Tetap bisa bertelur, tetapi telurnya Mas. Tidak bisa berkembang menjadi jentik. Makanya teman-teman kalau di rumah itu usahakan jangan ada tempat untuk menampung air yang tidak tertutup. Kalaupun ada bak mandi contoh ya, itu usahakan bisa dikuras paling tidak seminggu sekali. Kenapa? Itu ember, Pak. Iya. Karena nih, perhatikan, umurnya dia berapa hari nih nyamuk? 10 sampai 6 hari. Ya, jadi mulai dari fase telur sampai dia menjadi dewasa ini kurang lebih 10 sampai 56. Jadi paling tua ini nyamuk 56 hari. Artinya apa? Kalau bisa kurang dari 10 hari kita sudah memutus rantai daur hidupnya ini. Jadi kenapa? Tapi kasihan, Pak. Hah? Oh, ya, kamu kasihan sama bisa nyamuk? Bisa jadi nyamuk DBD, Pak. Iya. Iya ya. Jadi sebelum dia berubah menjadi nyamuk. Jadi sebelum dia berubah menjadi nyamuk, kalau bisa kita buang. Buang, kita basmi ya. Jangan kasihan. Buang. Dan nanti kamu keluarga nyamuk dong. Kita ngebunuh dong sama. Ada sakit, Pak, kalau yang ini. Ya, kita diperbolehkan ya. Tapi bisa kita tuh nyamuk Aedes aegypti, Pak. Tapi jika hewan itu merugikan, kalau tidak merugikan ya jangan ya. Merugikan maksudnya apa? Yang nyamuk merugikan kamu gitu, enggak? Iya, merugikan sakit darah. Gigi itu suka kali. Mental. Heeh, ya. Kemudian sekarang lalat, coba perhatikan lalat. Lalat bertelur. Umurnya berapa? Berapa hari? 4 pekan. Kurang lebih 28 hari ya. Kurang lebih 28 hari. Atau 1 bulan lah ya. Wah. Coba perhatikan perubahan bentuknya. Sangat sangat terlihat sekali kan ya perubahan bentuknya ya. Beda. Mulai dari lalat nih. Beda banget, terus ke pompong, telur, terjadi larva, pompong, dan selanjutnya. Terus lalat dewasa. Ya, lalat dewasa. Jadi kalau bisa teman-teman, ya karena lalat ini menang pada tempat yang kotor, atau bertelur pada tempat yang kotor. Betul sekali, sampah. Usahakan sisa-sisa makan. Bisa. Tapi jenis lalatnya berbeda lagi ya. Lalatnya nggak mau ini. Ada yang saya suka lihat lalat ada di. Nah, sekarang perhatikan nih. Ini ada semut. Kecoa. Perhatikan. Ada perbedaannya nggak antara keduanya ini? Enggak. Apa perbedaannya? Enggak ada. Itu kalau iya apa ini? Ini semut ya? Iya semut. Semut itu ada larvanya, Pak. Kalau yang larva. Ini telur langsung ini nimfanya. Langsung limpa, betul. Yang lain paham nggak nih? Perbedaan yang nyata. Nih perbedaan yang nyata. Kan di sini nih udah ada judulnya nih. Tapi kita harus tahu alasannya. Kenapa semut tergolong ke dalam metamorfosis sempurna karena ini tadi ya? Oh, semut itu pakai larva, Pak. Iya, ada larvanya. Iya, kan dia awalnya ulat. Ya, bukan ulat, maksudnya bentuknya seperti ulat ya, tapi kita sebutnya larva. Warna putih. Warna putih. Kalau teman-teman pernah lihat semut lagi bawa iya, saya melihat putih-putih itu. Betul, ya, itu larvanya juga. Itu. Dia lagi mau memindahkan. Ya. Seru lihat. Saya kira dia lagi bawa nasi, Pak. Biasanya telurnya itu di atasnya kerajaannya, Pak. Jadi kena matahari. Saya kiranya, Pak, itu rasanya di tiang. Dia bawanya itu nasi, Pak. Bukan, itu bukan nasi. Mirip.
Saya pernah ngacurin sarang semut rarang, Pak. Jangan, nanti digigit sakit. Lagi. Ayo pernah juga, Pak, ngacurin sarang semut rarang, Pak. Nah, sekarang, lima. Ya, sekarang perhatikan yang kecoa. Dia begitu apa? Yang dewasa bertelur, telurnya langsung melepas menjadi langsung nimfa. Tapi ini kenapa tidak disebut dengan metamorfosis sempurna? Karena nggak ada lagi. Karena nggak ada larva sama pupa. Nah, sekarang coba perhatikan bentuknya. Antara yang dewasa dengan yang kecil, apakah sama? Sama, hampir sama. Hampir sama. Apa yang membedakan? Enggak ada sayapnya. Kalau yang dewasa ada sayapnya. Tapi beda dengan semut. Kalau semut, waktu begitu... Semut juga bisa berbeda begitu menetas dari telurnya, dia bentuknya larva seperti ulat. Tapi ya? Dari dewasa. Tapi pas gedenya jadi semut. Harusnya kalau masih kecil nimfa itu kecoa ya. Misalnya kalau kita ketemu kecoa. Iya, itu sebenarnya bukan ibaratnya bukan kecoa jenis baru, bukan ya. Jadi itu kecoa yang masih lebih kecil. Betul. Dia baru menetas. Nah, sekarang perhatikan ini. Galila. Kak Ros bilang. Kata. Berudu dan belalang. Berudu. Apa yang membedakan? Berudu. Kenapa belalang berudu? Sekarang ulang sekali masa hidupnya. Ya, kalau belalang. Filipin pernah ngeliat itu. Belalang 1 tahun. Kalau belalang hidup. Usianya bisa sampai 1 tahun. Nah, ya. Kalau katak ini bisa lebih lama nih. Sampai 10-12 tahun. Betul. Wow, berarti Bapak. Apa? SMP dong kita dong. Berarti Filipin gak melihara telur kata selama 10 tahun dong, Pak. Ya enggak ya. Lah. Ya, gitu. Ini usia maksudnya. Gede-gede. Tuanya. Itu bisa matinya 10 sampai 12 tahun saya. Iya, betul sekali. Jadi dibunuh kan rawatnya sampai 13 tahun. Jadi Pin, apa enggak gede-gede? Oke. Oh, Pak, ada bedanya ya, Pak, dengan katak dewasa sama katak muda? Ya, coba. Sekarang Bapak nanya. Ekornya. Ya, sekarang Bapak masih ada ekor. Katak dewasa tidak punya ekor. Betul. Sekarang, coba perhatikan baik-baik, kemudian jawab pertanyaan Bapak. Katak ini, dia mengalami metamorfosis tidak? Enggak, masih bingung ya, beda dengan kalau serangga tadi terlihat jelas ya, tapi sebenarnya teman-teman kalau memperhatikan dengan jelas, katak ini juga mengalami metamorfosis, bahkan dia metamorfosisnya sempurna. Coba perhatikan, dia begitu keluar dari telur jadinya apa? Berudu sama tidak dengan katak? Beda-beda. Katak itu belum punya kakinya, Pak. Beda banget, Pak. Bahkan kalau yang belum tahu, mungkin mengiranya berudu ini adalah sejenis? Ikan lele. Ikan. Ya, seperti ikan lele bahkan ya. Ada ekornya. Saya biasanya diikut. Tapi ntar berudunya nunggu dua kali, Pak. Nah, ini kenapa dia mengalami metamorfosis? Katak dewasa itu bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Tetapi berbeda dengan berudu. Kalau berudu bernafasnya dengan apa? Sisik ya? Dengan insang. Dengan insang. Dia
Karena tempat hidupnya berada di air. Ada dua, nah, ya. Pernafasan katak. Jadi pernafasan katak ini dia luar biasa nih. Begitu terlahir dari telur atau menetas dari telur, dia menjadi berudu. Kemudian bernafas dengan lisan. Dia berbeda jauh dengan Hah? Gimana? Yang dewasa pakai paru-paru ya, Pak? Iya, yang dewasa pakai paru-paru dan permukaan kulit. Berarti pas kataknya udah muda, dia udah ke darat gitu, Pak. Iya, begitu dia sudah mulai katak muda ini. Masih bisa napas di air ya, Pak? Udah. Kalau yang masih ada ekornya, itu masih bisa. Tapi seiring dengan dia semakin dewasa, maka paru-parunya akan semakin berkembang dan dia akan bernapas dengan paru-paru. Ini perhatikan ya, aduh kayak tidak tanggung. Ini siapa ekor kapan? Itu belalangnya dua jenis, Pak. Ini belalangnya ada dua jenis atau bagaimana? Coba perhatikan. Nimfa. Iya. Dia begitu menetas, ini sebenarnya dia bukan dua jenis nih ya. Ini adalah nimfa. Apa, Pak, nimfa itu? Apa yang membedakan dengan yang dewasa? Sayap. Perhatikan lagi dengan kecoa punya ekor. Iya, hampir sama enggak dengan kecoa yang yeah. Iya. Nah, yang kecil dia enggak punya sayap juga ya. Nah. Ini tugas ya. Oke. Nih, sekarang Sekarang perhatikan nih, ada capung dan pada Ruiz aku menanya. Ya. Apa? Nanya apa, Rifat? Lobster kok. Itu, Pak, waktu itu saya pernah melihara lobster berapa bulan atau enggak berapa tahun kemudian itu dia mati sendiri, Pak. Iya, karena ada usianya, ada usianya. Karena kamu enggak ngasih. Jadi cabut nyawanya. Enggak kasih oksigen. Saya kira yang pas cabut itu lobster. Saya kan itu Pak, ganti kulit saya kira mati. Oh, iya. Lobster kalau tumbuh semakin dewasa karena dia dia tidak memiliki tulang di dalam tubuh ya. Jadi tulangnya itu ya bagian luarnya itu. Makanya dia berganti kulit untuk semakin besar. Ya. Sama kepiting juga seperti itu. Nah, sekarang perhatikan metamorfosis lebah dan capung. Nih, dia begitu menetas sampai 4 sampai 6. Ya, ini usianya 4 sampai 6 bulan capung itu. Bapak, ya. Setengah tahun. Lihat kayak nimfanya kayak pernah lihat, Pak. Ya, ini di air nih. Jadi hampir sama capung seperti tadi katak. Kalau capung ini 5 tahun, Pak. Loh, lama banget. Iya. Lama, Pak. Kalau capung ini dia begitu bertelur itu di dekat tanaman, apa tanaman yang di dekat perairan. Jadi yang banyak airnya hampir sama dengan nyamuk dan tadi katak. Ya. Kemudian dia menetas, nanti dia nimfanya itu berada di air, ya? Nimfa. Dia nimfanya berada di air, bentuknya beda. Nimfa capungnya kayak kutu ya, Pak? Iya, kayak kutu ya, tapi ada di air ini. Kalau teman-teman pernah lihat, ada di rawa atau di sawah, bentuknya seperti ini. Ini bukan hewan yang langka, bukan maksudnya ya. Jadi dia sebenarnya adalah nimfa dari kutu buku. Capung. Nah, kalau ini yang di atas ada lebah. Nah, ada ratu lebah bertelur ya. Kemudian dia jadi larva. Kurang lebih dalam 6 hari, 10 hari jadi larva yang lebih besar. Kemudian selanjutnya nanti menjadi pupa dan dewasa. Jadi, kalau lebah metamorfosisnya apa? Enggak tahu. Sempurna. Sempurna karena ada larva dan pupa. Kalau capung? Enggak sempurna. Tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Nah, dia tidak ada larva. Pertama fase larva dan kepompongnya ya. Pupa. Nih, laron. Laron dan jangkrik. Ini jangkrik Pak samping. Iya. Saya enggak pernah lihat rayap. Saya yang krik itu yang ada suara krik itu, Pak. Iya, betul. Itu jangkrik. Kenapa nih? Krik telur, nimfa, pekerja, prajurit, nimfa, reptil, teman-teman. Terus jadi larat.
perhatikan ya. Kalau jangkrik ini berarti dia sudah jelas ya. Metamorfosisnya apa nih? Tidak sempurna. Kemudian nih, perhatikan rayap nih. Rayap, dia nanti begitu ratunya bertelur, kemudian menjadi nimfa, itu bisa menjadi dua. Ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi prajurit, menjadi tiga bahkan ya. Ada yang menjadi prajurit, yang biasanya bagian kepalanya lebih besar. Kalau yang fertil apa, Pak? Nah, fertil ini artinya dia nanti akan menjadi dewasa. Menjadi laron ya? Dan nanti menjadi apa? Sayapnya dilepas. Sayapnya bisa dilepas, jadi raja atau enggak raja. Betul. Jadi yang melanjutkan ya, kalau teman-teman lihat laron itu nanti itu calon-calon raja dan calon ratunya. Calon raja. Ya. Calon raja dan banyak sayap laron yang dilepasin ya. Di depan calon ratunya Pak beruntung. Pak Darwis. Iya, kenapa? Laron-laron yang kayak gini kan banyak tuh di musola. Musola saya itu ada yang dibunuh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Lihat masa hidupnya, ya Pak ya. Rajanya lebih kecil daripada ratunya. Teman-teman, usianya bisa sampai berapa tahun? Waduh, 15 sampai 20 tahun, Pak. Ya, kita baru tahu ternyata rayap itu usianya bisa sampai 20 tahun. Lama sekali. Lama banget ya, Pak. Iya. Wow, sekali. Meledakin. Lama sekali. Kenapa? Kenapa? Itu macam. Ya, maaf. Mau diulangi? Diulangi. Kenapa nama laron itu suka bergantung ya, Pak? Kenapa ya? Oh, itu sebenarnya bukan laron. Terus kenapa proses metamorfosis rayap itu sangat lama. Ulangi lagi coba, kenapa proses metamorfosis? Kenapa proses metamorfosis rayap itu sangat lama. Sangat. Ini sebenarnya bukan proses metamorfosisnya. Ini begitu dia, apa? Dewasa. Sudah menjadi dewasa, itu usianya ada yang bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Itu terutama ratunya. Kalau yang lainnya kurang dari itu. Rajanya lebih kecil ya, Pak? Iya, rajanya lebih kecil. Ya, yang usianya paling lama itu biasanya ratunya. Karena nanti ratunya 20 tahun, rajanya baru 15 tahun gitu, Pak. Kurang dari itu. Biasanya ya. Aku kok persis. Kenapa? Aku kan punya jangkrik, Pak. Gimana? Aku kan punya jangkrik nih, Pak, teman aku. Nah, jangkriknya itu gede banget. Oh iya, jenis jangkrik beda-beda. Iya, jenis jangkrik beda-beda. Ada yang kecil. Ini jenis jangkrik, Pak, kalau yang ini. Iya, kalau membedakannya dua itu. Jadi ada yang jenisnya kecil dan ada yang badannya sangat besar ada. Ini jenis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang teman-teman perhatikan ini. Ya, nonton video. Videonya perhatikan ya. Ini bagus sekali ini. Emang bagus. TV. Jangan lupa like videonya. Klikkan tanda lonceng untuk notifikasi. Ya, ini telur apaan? Ini kentang ya? Bukan telur. Kayak pilus. Kayak ulat gak? Apa ini? Kupu-kupu. Nah, itu binatang. Itu lebih agak beda. Tapi nanti. Iya. Apa itu? Itu adalah kura-kura. Apa sih kura-kura bukan itu? Kura-kura di pasir. Ya, nanti ya. Apa?
Ma. Telurnya nggak jatuh ya? Kan lebih ekstrim. Udah dikasih lem. Apa dia nggak bosan makan daun mulu?
Ya. Eh, lihat dah bambunya kecil loh. Makanya banyak. Makanya di sebelah mana? Di rakus. Apa? Daunnya kok gak putus ya? Padahal dia 5 menit lagi ya, Pak Darwis. Padahal dia kan berat. Kok daunnya kok gak putus? Ya enggak lah. Daunnya kuat. Nih, nih. Gak apa-apa percepat ya. Makin gede bambunya makin Bapak cepetan Pak, nanti kan IPS. Oh, mau ganti kulit. Dia ganti kulit lagi. Ya udah, enggak ganti kulit sampai berapa kali, Pak? Ganti kulit ya udah saya hitung sampai 5 kali ya tadi. Berkali-kali. Ya. Tuh, udah ganti lagi tuh. Nih. Gua jadi campur. Nih. Oh, ini. Wow, ini jadi apa nih? Kepompong. Sampai berapa hari, Pak? Sekitar 20 harian ya. Berarti setiap hari dia aja kagak tidur pas. Ini di dalam kepompongnya. Iya, teman. Lagi puasa ya. Iya, tuh lihat. Dia berubah warna tuh. Menahan lapar. Lama-lama dia berubah. Jadi apa ya, kupu-kupu kayaknya deh. Tuh, perhatikan. Dia berganti kulit jadi, lagi tuh. Kulit lagi tuh. Tapi sekarang beda. Itu warna kuning. Iya, sekarang jadi hijau terang ya. Iya. Kelihatan tuh, Pak. Itu mah kalau lepas baju deh. Iya, kayak lepas baju. Nah, terus itu gimana lagi? Bajunya udah nggak muat lagi jadinya. Iya, udah nggak muat ya. Kostumnya sudah tidak muat kostumnya. Sekarang tuh semakin berubah. Kenapa jadi warna oranye, Pak? Kayak bunglon ya, Pak. Kayak bunglon. Ini bukan mati. Dia bersiap-siap tuh. Siap-siap gerak lagi dia. Dia siap-siap keluar. Kupu-kupu. Ayo, kupu-kupu. Ayo. Itu sih dia kayak memuntahkan sesuatu deh. Ini kayak memuntahkan. Dia mau keluar dari bajunya lagi kayaknya. Bajunya apa? Sampai warna oranye jadi kupu-kupu. Enggak lagi. Itu kayaknya kupu-kupu deh. Kupu-kupu, benar kupu-kupu. Itu mah kupu-kupu kayaknya sih. Kupu-kupu. Emang iya. Nanti dia bagaimana perubahan. Sepertinya ada ekornya ya. Tapi warnanya jadi nyakep, Pak. Warnanya bagus banget. Perhatikan pada perubahan sayapnya. Ini gambarnya sebenarnya prosesnya sangat lama. Perhatikan sayapnya. Sayapnya warnanya bagus, Pak. Iya, kayak pelangi. Bagus lah. Kayak ada galaksi-galaksinya. Warna pink. Ada galaksi pink. Nanti dia betina dong. Udah. Oke. Apakah? Ini ya.
ini ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan kembali nanti di share videonya. Di share. Nah, kita lanjut, Ini IPA, IPS. Ya masih. Ini lanjutannya. Ya, Bapak lanjutannya, lanjutkan dulu sebentar. Kita lelah. Kucing. Mana yang mengalami metamorfosis, mana yang tidak? Ikan capung. Kucing tidak mengalami metamorfosis. Ikan dan cowan. Jadi yang mengalami metamorfosis. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ulangan saja. Jadi paling khusus dari metamorfosis yang sempurna itu ada. Bapak suaranya ada dua. Oh iya, maaf. Bapak matikan suaranya. Jadi ciri yang paling jelas yaitu ya. Setelah begitu lahir, dia sangat berbeda jauh dengan induknya. Kemudian nanti ada fase kepompong. Banyaknya nyoret-nyoret. Oh, tolong ya. Dihapus coretannya. Coretannya dihapus. Jadi warna gitu. Rifat. Oke, lanjut. Kupu-kupu itu metamorfosis sempurna ya, Pak. Coretannya. Pak, kupu-kupu itu metamorfosis sempurna. Kupu-kupu itu tergolong dalam metamorfosis sempurna. Oke, ya. Kemudian lanjut. Nih, belalang. Dia tidak sempurna karena begitu keluar dari telur dia mirip dengan induknya, yang membedakan hanya bagian sayapnya saja ya. Ibu. Nah, ini persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Tapi kucing tidak mengalami metamorfosis ya. Nah, ini kaitannya daur hidup dengan pemanfaatan makhluk hidup untuk manusia atau bisa dikatakan sumber daya alam ya. Nah, ini kira-kira dimanfaatkannya ini apa sih, ini yang di tengah ini apa sih? Plat sutra. Dia dimanfaatkan oleh manusia karena dia menghasilkan serat sutra nih ya, kapas dan serat. Kalau ya, dia menghasilkan sutra. Kalau yang paling ujung ini kapas dan sutra. Masih ada coretan. Ada nyoret-nyoret, Pak. Itu kapas ini dari kambing gitu, Pak. Ulat ada yang bisa dimakan, Pak. Kapas ya. Itu dari domba bukan sih, Pak? Kalau kapas ini dari tumbuhan, nih ya. Kalau yang dari domba ya, namanya tangwol. Tangwol. Ya. Kemudian kalau ulat sutra ini dia menghasilkan serat hampir sama seperti kapas, tapi dia lebih halus. Namanya serat sutra. Nah, nanti kalau dibuat itu udah jadi baju yang paling mahal tuh biasanya. Namanya baju sutra dari kain sutra. Itu mahal. Ya, kemudian yang paling ujung ini ada kerbau untuk ya. Membajak sawah. Untuk membajak sawah bisa dimanfaatkan. Sawahnya dibajak, Pak. Oh, dibajak. Bajak militer, Pak. Membajak militer. Ini masih ada coretan nih, masih ada coretan. SD. MSK nih, siapa ya? Muhammad Faris. Beda orang. Okay. Perhatikan. Ini jenis sumber daya alam. Dibedakan ada tumbuhan, ada hewan. Kalau yang tumbuhan, padi, kapas, dan lain-lain. Kalau hewan itu ada ikan, domba, dan kerbau. Ini pemanfaatannya ya. Pernah makan domba nggak, Pak? Jadi itu kayu ya, Pak? Pernah. Hampir sama sebenarnya dengan kambing. Jati itu kayu kan, Pak? Ya, jati itu kayu. Jati. Pohon jati, pohon termahal itu. Indah. Ada lagi yang lebih mahal. Namanya kayu cendana. Tapi yang kuat itu jati kan, Pak? Betul. Jati. Kayu kuat.
Kalau yang di Kalimantan ada namanya kayu ulin. Kayu ulin itu disebutnya kayu besi karena dia semakin lama semakin keras. Ulin. Pak, ada ini enggak, Pak? Pak kan apa? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini pemanfaatan makhluk hidup ada yang berhubungan dengan siklus hidupnya. Jadi kita bisa memanfaatkan makhluk itu hidup itu dengan melihat siklus hidupnya. Nah, di sini contohnya dicontohkan ulat sutra. Dalam tahap kepompong, dia bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk menghasilkan benang, namanya benang sutra. Nah, seratnya itu dibintal, nanti bisa menjadi benang yang kualitasnya sangat bagus dan kuat. Pak, kalau bisa dijual jutaan. Kenapa? Pak, kalau baju yang kita pakai itu pakai apa bahannya? Nah, itu, kalau baju yang kita pakai itu pakai kapas. Berasal Pak. Dari kapas. Ini. Serat kapas, betul. Ya, kalau kain sutra ini mahal sekali teman-teman ya. Jadi kita mungkin nggak ada apa Pak? Sampai berapa juta Pak? Jutaan, benangnya saja mahal. Benang saya yang mau beli apa harganya mahal gitu? Ada yang mau beli tapi orang kaya. Iya, orang kaya atau raja-raja, para ini baju milioner. Pada para raja. Sang miliuner. Baju para sultan kalau sekarang disebutnya ya. Baju doang sultan. Nah, ini ya. Habis doang banget. Ya orang bisa kayak gitu di azab. Iya, jangan berlebih-lebihan ya. Nah, kemudian nih perhatikan yang biasa. Ya itu Pak, si Korun Pak. Nanya ya. Pak. Nah, manfaat dari tumbuhan dan hewan untuk manusia sebagai bahan pangan, sandang atau pakaian, obat-obatan, peralatan rumah tangga atau untuk meringankan, ha? Sandang ini pakaian. Oh, pakaian. Kalau manfaat tumbuhan dan hewan untuk lingkungan, kalau tumbuhan udara. Untuk menyejukkan udara, mencegah terjadinya erosi. Hewan juga bisa menghasilkan penyuburan dan bisa menyuburkan tanah. Manusia manfaatnya ada satu lagi, Pak. Apa? Boros, Pak. Bukan, ini maksudnya manfaat tumbuhan dan hewan untuk tanah. Ya. Jangan memilih makanan. Nanti ini teman-teman lihat sendiri aja ya videonya ya. Karena waktu kita terbatas nih. Apa kok lewat kafron? Oke, Pak. Selesai dah. Untuk IPA-nya selesai. Jadi, Pak, tugas IPA-nya apa? Untuk tugas IPA nanti teman-teman jangan ditanyain. Iya, nanti ada ya. Nanti di-share di Google Classroom. Teman-teman diminta untuk mengerjakan. Kumpulnya paling lama sampai kapan? Sabtu. Hari apa, Bu? Kira-kira waktunya ya. Ini agak berat soalnya. Bapak, kok ini selain IPA-nya Sabtu? Oke, sampai hari Sabtu ya. Bapak, kok ini selain IPA-nya Sabtu? Teman-teman, nanti kerjakan halaman 70. Iya, pas 70, 71, dan 72 ya. Tidak, Bapak. Halaman 71 dan 72. Nah, teman-teman nanti matematika atau tematik? Apanya? Tematik kan ini kita belajar tema. Kita kan tadi belajar IPA dan IPS. Tadarus ditutup terus keras. 70 sama 71. 70, 71, dan 72. Iya, betul. Nah, hewannya nanti dipilih. Ya, teman-teman bisa lihat di classroom ya, Pak Darwis. Ya. Iya, betul. Nanti lihat di classroom. Nanti teman-teman, silahkan pilih. Nita, saya jadikan hewan. Hewannya itu nanti pasangannya boleh kupu-kupu dengan wanita kecoa. Apa Pak? Nah, nanti lihat hewan yang harus digambar itu pada halaman 68 dan 69. Gambarnya nggak bagus, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang penting jelas tulisannya. Gambarannya kayak gimana? Wah, ini banyak yang resen, Pak.
Terima kasih Pak Darwi. Terima kasih ya. Kita akan melihat tugasnya di Google Classroom. Itu saja. Assalamualaikum Pak Darwi. Jadi ada yang bisa menyimpulkan tadi unggas tadi metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Atau tidak mengalami metamorfosis? Kalau unggas berarti apa tadi belum kita simpulkan? Ayo setelah dijelaskan tadi. Unggas mengalami metamorfosis atau tidak? Tidak. Jadi dia hewan serangga ya Pak Darwis ya. Betul. Jadi pada serangga dan katak tadi ya. Silakan Bu Alfa. Oke, lanjut IPS ya. Silakan Bu Alfa. Ayam bukan ini metamorfosis. IPS. Ya. Ya, teman-teman ini kebaca ya. Baik, seru banget ya belajar IPA-nya. Teman-teman semuanya suka ya? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan IPS ya, teman-teman. Waktunya tinggal 15 menitan ini nanti karena ada game segala ya. Jadi teman-teman Bu Alfa berharap semuanya mengikuti sampai terakhir ya. Kita nanti ada games terakhir. Teman-teman ini IPS-nya masih melanjutkan kemarin tentang sumber daya alam ya. Yaitu penampakan alam seperti sungai, danau, laut, dan hutan ya. Kemudian nanti di situ kita akan mengetahui apa saja sih yang dihasilkan dari penampakan alam ya. Yang pertama kita bagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemarin kita sudah tahu ya, yang seperti apa cirinya nak? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya. Ada lagi jika sudah habis. Iya, mudah untuk diadakan lagi ya. Nah, contohnya di sini adalah tumbuh-tumbuhan ya, kemudian hewan. Nah, di sini hewan nih sumber daya alam hewan misalnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya? Manfaatnya diambil dagingnya atau susunya, kemudiannya kotorannya dijadikan bahan. Kotorannya pun bermanfaat, Masya Allah, untuk pupuk, untuk biogas ya. Jadi luar biasa ya kalau kita menggunakan akal kita. Jadi semua yang dikasih Allah tuh pasti ada banyak manfaatnya. Nah, kemudian yang diperbaharui yang kedua contohnya adalah SDA tumbuh-tumbuhan, sayur dan buah. Apa manfaatnya? Manfaat pangan sehari-hari. Iya, ya, untuk bahan pangan, untuk komoditi yang nilai ekonomi, bahan baku, berbagai olahan. Ya, semuanya suka sayur dan buah ya? Iya. Suka dong, kan mau sehat ya. Teman-teman, kemudian yang lain lagi jenis tumbuhan. Oh, masih ada yang coret-coret ini Bu Nita di setting aja nih. Ya, teman-teman, ini kelapa sawit. Manfaatnya banyak banget ya. Sekarang lagi kekurangan minyak ya. Nah, ya. Di sini kelapa sawit ini pertama buat minyak goreng pastinya. Dan itu minyak gorengnya lebih sehat ya, Nak ya, kalau kelapa sawit. Kemudian juga mentega. Ya, kemudian bahan campur buat bahan bakar pisau. Kemudian pembuatan pomat ya. Nah, di sini ada sumber daya alam kayu ya, tadi udah disampaikan juga ya, ada kayu jati segala macam. Nah, itu manfaatnya buat apa ya? Buat bangunan. Ya, metal. Seperti meja, kursi, almari dan lain-lain. Nah, kemudian yang tidak dapat diperbaharui apa saja ya? Batu bara, yang belum lihat ya. Batu bara sama emas. Manfaatnya buat apa? Alat transportasi, bahan baku industri baja. Ya, alat-alat mesin tuh, mesin-mesin besar. Gitu. Kenapa? Dulu kalau naik kereta kayak gitu batu bahan bakarnya. Iya, betul. Sumber energi pembangkit listrik juga ya. Kemudian pasir nih yang tidak dapat diperbaharui ya, bahan baku pembuatan bangunan juga, itu bangunan semua harus pakai pasir. Sebagai ya. Sebagai campuran bahan kerajinan, bahan kerajinan patung, kalau bikin patung ya.
Cantik masih ingat sendiri. Iya. Nah, teman-teman, itu semuanya adalah sumber daya alam ya, yang dibagi dua tadi, diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sekarang kita kaitkan dengan pekerjaan. Karena kita temanya cita-cita, pasti kalian sudah punya mimpi besar ya, kalian pengen jadi apa. Nah, sekarang kita pengen mengkaitkan nih antara pekerjaan atau mata pencaharian dengan peralatannya yang dipakai, kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkan apa saja. Contohnya di sini polisi. Polisi itu menggunakan peralatan apa untuk bekerja? Salah satunya senjata. Keamanan. Iya. Dia pakai alat senjata ya, pistol ya, tapi tidak boleh digunakan sembarangan ya. Iya. Nah, itu dari sumber daya alamnya dari besi dan plastik. Besi dan plastik. Plastiknya apa? Guru, alatnya apa aja? Alat tulis dan peralatan mengajar. Dan peralatan mengajar. Kalau sekarang laptop dibutuhkan ya. Nah, di sini kayu dan plastik. Kemudian, ya. Kalau yang polisi kan sumber daya alam yang dimanfaatkannya besi sama plastik. Plastiknya apa, Bu? Itu buat lapisan luarnya. Itu kan nggak semua besi. Kalau semua besi berat banget dong. Bagian gagangnya itu. Iya, gagangnya. Ya, peralatannya itu dilapisi plastik. Ya, nggak semua besi. Kalau dalamnya besi. Ya, kalau dulu bagian gagangnya itu terbuat dari kayu. Tapi memang berat juga. Berat ya, Pak ya. Nah, makanya sekarang rata-rata plastik ya. Enteng ya, Pak ya. Lebih enteng plastik, sekarang senjata pistolnya. Laras-laras panjang dulu berat ya, Pak ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Pelukis. Kalau pelukis, peralatannya apa saja? Peralatan melukis seperti kanvas, kanvas, kain, cat, dan seterusnya ya. Kemudian kayu dan kanvas nih SDA-nya ya. Kemudian pengusaha. Waduh, kalau pengusaha banyak banget jenis pengusahanya. Iya, ini contohnya pengusaha properti ya. Jadi yang dibutuhkan ya. Ini yang dimanfaatkannya besi dan baja. Besi baja, oke. Ini contoh aja, banyak banget sebenarnya. Nah, teman-teman, di halaman 9091 itu ada tugas yang berupa kolom seperti ini. Ini contoh cara mengisinya, ya. Misalnya air. Air itu kita pakai sehari-hari kan? Nah, terdapat di mana? Di sungai. Manfaatnya apa? Untuk pengairan, untuk makan, untuk minum, ya, untuk masak. Nah, usaha untuk melestarikannya bagaimana? Menggunakan air dengan hemat, mengadakan deforestasi hutan, menjaga kesehatan, menjaga air bersih, menghindari pembuangan sampah dan kimia di sungai. Iya, ini usaha kalian nih cara mengelolanya ya biar tetap lestari. Kemudian padi. Di halaman berapa, Bu? 9091 deh kalau nggak salah. Nah, kemudian bahan makanan nih kalau padi kan. Nah, apa saja yang bisa dilestarikan dari sini? Tanaman lain yang mengganggu, memberi pupuk, iya, pupuk. Melakukan pengairan dengan baik, menggunakan bibit unggul, memanen tepat pada waktunya. Iya, biasanya panennya 3 bulan ya. 3 bulan udah panen ya, 3 sampai 6 bulan. Kalau misalnya gak tepat, Bu? Berarti ada yang salah. Mungkin dari sisi pengairannya, dari sisi pupuknya, atau mungkin ada hama-hamanya yang nggak disemprot, ya kan? Nah, ini yang lainnya, jati, pohon jati, ya. Terdapat di mana? Hutan. Manfaatnya apa? Untuk bahan baku industri kayu. Industri tahu ya. Jadi merubah dari baku menjadi sesuatu yang jadi itu industri. Nah, di sini usaha pelestariannya apa saja? Menggunakan bibit unggul sama tadi ya, memberi jarak tanam pohon biar tidak terlalu rapat ya, biar dia bisa tumbuh dengan leluasa. Melakukan reboisasi, memupuk tanaman ya. Kemudian rotan. Nah, rotan juga buat mebel nih, buat furnitur ya. Kemudian ini sama ya caranya untuk pelestariannya. Kemudian ikan bahan makanan ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan supaya tetap ikannya itu sehat? Menghindarkan pencemaran air, menangkap ikan, menghindari menangkap ikan yang nggak boleh ya, dengan pukat harimau dan peledak nggak boleh ya, karena bisa mencemari
sungai ya, mencemari lautan, bukan, iya. Kemudian menangkap ikan yang sudah besar, jangan yang kecil-kecil. Pakai pukat harumau semua yang kecil kena semua. Makanya nggak boleh. Iya, harusnya atau dengan apa? Pancingan. Dengan pancingan. Lama tapi kalau pancingan pakai jala ya. Pakai umpan dulu ya, biasa. Pakai jala ya. Kemudian jala. Tidak merusak jala. Laut, ya. Jangan merusak laut. Iya, teman-teman, ini semuanya pemanfaatan sumber daya alam di daerah Bekasi contohnya itu ada namanya Sungai Kalimalang ya, kalian biasa lewat ya kalau kalian jalan-jalan ke arah MM tuh kalian lewatin ya. Nah, itu dimanfaatkan untuk PDAM. Apa itu PDAM? Perusahaan. D-nya apa? Daerah. Daerah. Iya, Pak ya. Perusahaan daerah. Air. Air. Minum. Minum. Minum ya, perusahaan daerah air minum. Jadi di sini Bu Alfa kasih kata-kata ini ya, Mutiara, Robbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang tadi kita pelajari IPA, IPS ya, kita mengenal lingkungan semuanya itu, tidaklah Allah ciptakan dengan sia-sia kalau manusianya mampu mengelolanya dengan baik. Teman-teman, ini tugasnya di 91 dan 92 tidak di-upload ya. Ini Bu Alfa ringkaskan. Coba kalian jawab sebentar, sumber daya alam dibagi dua, apa dan apa? Yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Kayu, hewan, tumbuhan, betul. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara. Ya. Minyak bumi. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Air. Kalau padi masih ada nggak padi? Kayu, ada sawah ya. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Air minum, tanamannya. Kalau tanaman sayuran, mereka bernafas jika tanaman sayuran. Bagaimana cara kita menjaga dan memeliharanya? Jangan buang sampah sembarangan. Menjaga kelestarian. Jaraknya dekat, nggak perlu pakai kendaraan bermotor ya. Dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, baik Bu Nita, sekarang lanjut ke games yang akan dipimpin Bu Nita. Teman-teman semua ikut ya. Saya ini pakai HP. Linknya ada di mana, Bu? Iya, nanti Bu Nita share di chat nih. Di kolom chat ya. Sudah ada belum? Bu Alfa, dulu. Sudah saya tutup ini. Chat disable. Bu Alfa, tutup dulu screen-nya. Udah saya tutup. Udah nih. Makasih. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Udah. Gak bisa? Jago. Bentar. Linknya di copy Bu Nita di kolom ini. Iya. Gimana? Kolom chatnya buka, Nak. Tuh, ini kolom chatnya nih. Udah, Bu. Bu. Bentar, Bu. Saya mute dulu, Bu. Suara saya, Bu. Banyak yang chat nih. Saya udah Bu Alfa tadi chatnya sengaja matiin, baru Bu Alfa buka barusan. Mana aku? Ini masih ngechat nih Bu Nita. Banyak yang ini nih. Kirimin langsung tutup Bu. Bu Alfa tutup lagi, ya betul. Bu Alfa tutup nih, sip. Aku di situ. Sudah masuk. Wah, udah banyak yang masuk. Masuk, Bu. Kok dikirim ulang tuh yang belum. Baru 37, 38. 41. 42. Semua ikut ya. Ada 102 nih. Bu, saya ada enggak? 9.
50. ADG. Harga nih. Sayang. Siapa sayanya siapa? Saya Bu Kenzi ada ke. Ayo dong, Pak Bu. Siapa? Daun 50 itu mana? Ya, Kenzi ya. Kak Iza. Dulu. Akifa. Kamu sampai 102 baru jadi. Oh, jangan Bu jadi buai dulu, Bu. Sebentar. Iya, ya, ditunggu. Mulai sekarang. Mau sampai 102, Bu. Eh, 103. Pesertanya banyak, biar banyak. Sampai 100. Siapanya main-main. Baru ada 66. Sampai 101. 68. 60. Nama Rahma ada gak, Bu? Tunggu rolling, Zoom, Bu. Udah lu Bu, tunggu sampai 102, 103. Oh, ini ada di chat, Linknya ada di chat. Mulai aja, Bu. Tadi baru masuk. Ya, 75, Bu Nita. Ayo, Bu. Ayo kita mulai ya, baca bismillah. Oh, metamorfosis.
hitam pada gambar di bawah ini. Lakukan pop. Astagfirullah. Kegiatan industri maple memanfaatkan sumber daya alam berupa Ya, salah. 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 Salah
tahapan pada berapa menit lagi nih? Kegiatan profesi pada gambar adalah binatang yang mengalami Bunita. Oh, 13 Kak.
Sudah kita laksanakan. Tadi yang masih salah banyak nanti bisa latihan lagi ya Bu Nita ya. Bisa diulangi. Bisa diulangi. Ya, bisa diulang-ulang untuk dikirim di grup ke GCR enggak saya? Kirim ke GCR wawasan kalian. Oke, karena waktunya sudah mendekati jam 10 mau jam 10 ya. Kita tutup ya. Ada pertanyaan? Iya, ada. Nah, jangan lupa absensi di classroom dan tugasnya. Kita kerjakan ya. Ada orang udah pulang. Sekarang sudah 97. Ya, kita tutup langsung ya. Oke. Siapa yang punya pikiran? Belum. Siapa yang nyiapin nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget doa.